Ada saja aksi yang dilakukan sebagian oknum untuk mencari pendapatan. Berbagai modus-modus kejahatan maupun penipuan kerap terjadi di sekitar kita. Baru-baru ini viral aksi dua pria terekam kamera diduga melakukan aksi penipuan pura-pura habis bensin di sebuah SPBU. Terlihat dalam unggahan, dua pria bertopi dan bercelana panjang berdiri di depan sebuah SPBU. Di sampingnya terlihat sebuah sepeda motor hitam yang terparkir dengan jok terbuka. Seolah-olah kehabisan bahan bakar, dua pria itu meminta belas kasihan kepada pengendara baik motor maupun mobil yang keluar usai isi bahan bakar. Disebut oleh sang perekam bahwa kejadian itu terjadi di SPBU Lenteng Agung. Jagaraksa, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, aksi dua pria itu diketahui sudah mendapat banyak pemberian dari pengendara namun tak kunjung pergi untuk mengisi bahan bakar yang habis pada motor pria itu. Sontak aksi dua pria yang diduga modus penipuan baru itu banjir komentar warganet.